Jika Anda bosan dengan menu masakan ikan kakap yang hanya digoreng atau ikan bakar, mungkin Anda bisa mencoba menu yang satu ini, yaitu ikan kakap kuah asam Papua. Selain nikmat dan segar, ikan kakap kuah asam Papua ini tentunya bisa menumbuhkan selera makan Anda. Melihat sajian menu ikan kakap kuah asam Papua ini, rasanya ingin sekali untuk segera menyantapnya. Daging ikan kakap yang empuk ditambah dengan kuyuran kuah berwarna kemerahan seakan membangkitkan selera makan kita. Meskipun ada nama Papua di belakangnya, namun kuliner ini disajikan di sebuah kedai makan di kawasan Purianjas Moro, Kota Semarang. Untuk mengolah ikan kakap kuah asam Papua ini cukup sederhana. Pertama, siapkan bahan seperti ikan kakap, bumbu, rempah-rempah, irisan tomat hijau dan lainnya. Cara mengolahnya, ikan kakap dipotong dan direbus. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Sekiranya masakan sudah matang, bisa dituangkan ke dalam mangkok dan dihias dengan daun kemangi. Ya, ikan kakap kuah asam Papua siap dihidangkan. Biasanya untuk satu mangkok ini berisi satu ikan kakap yang dipotong menjadi 3 bagian. Saya di 3 nyonya, tadi banyak menu sih, tapi saya tertarik sekali makan namanya ikan kakap kuah asam Papua. Rasanya gimana? Rasanya sebenarnya mungkin tidak terlalu asing, tapi sangat segar sekali. Ini ada kelihatannya merah sekali, tapi sebenarnya nggak terlalu pedas, tapi sangat lezat paduan antara ada gurihnya, ada pedasnya, ada asamnya. Dan ini seperti ini contohnya, ini kayaknya menggunakan tomat hijau yang segar sekali dan juga rempah-rempahnya sungguh sangat Indonesia sekali. Untuk semangkuk ikan kakap kuah asam Papua ini tidak mahal. Hanya dengan merogoh kantong Rp30.000 Anda bisa menikmati segarnya ikan kakap kuah. Selain nikmat dan segar, olahan ini juga bisa membangkitkan selera makan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.